Oke, selamat pagi. Mesin cuci Polytron PAW 9010LB kerusakannya tidak bisa mengeringkan atau error. Sebelum kita cek, kita coba mengeringkan dulu. Kita colokkan dulu mesin cucinya. Oke, kita colokkan. Langsung ke mode pras. Waktu display 8 menit. Jika dalam waktu atau setelah waktu berkurang menjadi 7 tidak mau mengeringkan, kita akan cek pertama water levelnya. Kenapa selalu yang kita cek water level? Karena itu komponen utama yang sering kali terjadi permasalahannya di situ. Baik itu error, baik itu tidak bisa mengeringkan, tidak bisa mencuci, semuanya ada di situ. Sambil kita menunggu proses pengeringan, kita bongkar bagian belakang. Karena ini berhubungan dengan pencucian dan kontrol, jadi cek juga ini selang-selang yang ada di sini. Jangan sampai ada yang bolong. Jika bolong, nanti error, tidak bisa mencuci atau mengeringkan. Oke, sekarang waktunya sudah menunjukkan atau menjadi 7, tapi masih belum juga mengeringkan, berarti error. Semua kabel aman, tidak ada tanda-tanda yang digigit oleh tikus. Tetapi kita lihat bentuk dan warna serta fisik dari water levelnya sudah sangat jelek. Karatan bisa saja dari sini ya. Kita ganti saja. Kita coba ganti saja. Karena kenapa saya sarankan ganti? Kalau kita perbaiki percuma, walaupun kita bongkar, kalau memang kebetulan baik ya. Kalau mau dibuat praktek silahkan, tapi kalau karena resikonya banyak, pasti nanti ada masalahnya, bisa jadi bocor atau daripada banyak resiko dan menyita waktu, kita ganti saja. Oke, ini water levelnya, saya gunakan selalu model ini. Ini universal, bisa buat Samsung, LG, Polytron. Tapi kalau melihat fisiknya sih ini hanya karatan dari sini. Ini yang tengah ini korosi, kotor. Atau mungkin kita coba untuk melakukan penyolderan dulu. Kita solder dulu aja ya. Kalau tetap tidak bisa, nanti kita ganti. Nah, ini tak zoom biar terlihat korosinya. Salah satu penyebab terjadinya error, macam-macam error. Oke, ini sudah dipasang. Sekarang kita coba memeras mode peras.
setelah kita bersihkan tapi ternyata masih belum bisa mengeringkan, kita cek juga switch ini. Ternyata setelah saya coba bersihkan masih sama saja, tidak bisa mengeringkan. Sekarang kita coba ganti saja. Cabut. Colok. Oke, dan setelah saya ganti ternyata dia mau berputar. Oke teman-teman, itu tadi cara memperbaiki mesin cuci. Mesin cuci ini, jadi tadi saya ganti sama ini, saya ganti dengan yang asli, sudah saya bersihkan, saya pasang lagi tetap tidak bisa. Dan akhirnya setelah saya ganti dengan model yang universal seperti yang biasanya saya pergunakan, bisa jalan. Saya cucinya bisa jalan dengan normal. Untuk servis kali ini, cara memperbaiki mesin cuci Polytron sama aja seperti kemarin kerusakannya, hanya mengganti water level. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang akan datang. Salam servis-servis.